guys, aku yang jalan-jalan sore ke Taman Ismail Marzuki yang lokasinya ada di Jakarta Pusat. Yuk ikuti video aku kali ini ngaprak di Jakarta sendirian. Ini aku lagi di stasiun Tangerang. Ayo langsung masuk ke kereta dan turun di stasiun Duri. Setelah di stasiun Duri, aku pindah ke kereta Transit Manggarai. Beginilah guys, rutinitas naik kereta. Bejubel banget. Sampai di Manggarai, pindah lagi ke kereta Jakarta Kota dan turun di stasiun Cikini. Setelah di stasiun Cikini, aku berjalan melewati gedung-gedung tinggi. Berjalan lurus terus. Oke. Akhirnya sampai juga di Taman Ismail Marzuki. Di sana ada area parkir motor. Banyak banget guys, pada berjejer. Di sana ada tangga. Tapi aku mau ke area sana pada akhir video ya guys. Oke. Ini ada patung Ismail Marzuki. Aku mau ke area sini dulu guys. Penasaran ada apa saja ya di Taman Ismail Marzuki ini. Ayo kita eksplor tempat ini. Beginilah guys, di Jakarta isinya banyak gedung-gedung tinggi. Ini ada papan daftar event yang ada di Taman Ismail Marzuki. Ada peta. Wow, look at that guys. Jalanannya lucu guys, pakai karpet bolong-bolong gitu, jadi rumputnya enggak keinjak. Ini tadi habis diguyur hujan, agak mengkilap ya guys. Lampunya sudah menyala. Lihat guys, pohonnya mulai nampak banyak.
sini ada gedung Ali Sadikin. Ada petunjuk arah. Di sana ada Masjid Amir Hamzani dan Institut Kesenian Jakarta. Ada planetarium dan teater gitu, guys. Ini peta orientasi. Aku mau ke sini. Aku menyusuri jalan ini. Lampunya ada di atas pohon. Gak ada orang yang mojok di bawah pohonnya, guys. Wow, bagus juga di spot ini. Itu ada lukisan. Banyak lukisan mural, guys. Ini ada seperti toko gitu. Ada lukisan sedang main gitar. Instagramable banget, guys. Pas buat foto. Ada batu bertuliskan kata-kata romantis. Taufik Ismail 1998. Petunjuk lagi. Aku mau ke teater, guys. Oke. Di sini banyak bazar makanan. Konsep Taman Ismail Marzuki ini beda dengan taman-taman pada umumnya. Sangat kental berbau kesenian. Katanya taman ini dulu bekas kebun binatang. Sekarang pindah menjadi kebun binatang Ragunan. Banyak orang, guys. Ada ondel-ondel. Aku mau naik ke atas. Oke. Thank you.
penampakan dari atas sini. Aku mau turun. Ini ada bangku-bangku yang terbuat dari tempat cat gitu, guys. Oh no. Ada ondel-ondel lagi. Ini tempat teaternya, guys. Tapi aku kurang paham, guys. Masuknya gratis atau bayar? Tapi yang jelas, saat mau masuk ke dalam, tas dan badan kita digeledah gitu, guys. Aku gak berani masuk, guys. Soalnya bawaan aku kan banyak banget. Misterius juga, guys, tempat ini. Ternyata isinya gini-gini doang ya. God. Ya ampun, sepi banget guys di sini. Ini aku mau ke area Masjid Hamzani. Terlihat horor guys. Itu ada orang pada ngapain sih? Huh? Dilarang menginjak rumput. Ini dia guys, gedung planetarium. Tapi hanya buka saat pagi hari. Aku mau naik ke gedung ini. Oke. Sepi dan gelap banget, guys. Uh-oh. Oh my god. Ini pemandangan dari lantai 2. Ada petunjuk. Di lantai 3 ada perpustakaan.
Aku mau naik ke lantai 3. Oke. Okay. Pakai tangga eskalator. Banyak kursi-kursi. Ini pemandangan dari lantai 3, guys. Wah, los guys, sudah tutup. Aku mau turun saja. Di sini ada tempat mobil. Di pinggir jalan banyak penjual makanan. Ternyata seperti ini, guys. Isi dari Taman Ismail Marzuki. Sampai sini, guys, video ngaprak aku kali ini. Sampai bertemu di video lainnya. Bye, guys. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe.